Thank you semuanya buat teman-teman sudah datang hari ini. Jadi untuk hari ini memang kalau dari Lasalle College Jakarta, kita mau ngasih langsung real experience buat kalian. Gimana sih caranya buat bikin makeup yang special effect? Jadi karena kalau untuk di Lasalle Jakarta itu nanti selama perkuliahan kalian nggak cuma belajar tentang makeup yang beauty-nya aja, tapi nanti dengan lecture Bapak Berta, kalian akan diajarin ke special effect. Jadi kalian bisa masuk ke industri perfilman, terus juga teater, juga bisa. Seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya, selanjutnya, kalian tuh akan benar-benar praktek di sini. Nanti sudah disediakan semuanya, dan langsung dibimbing sama Pak Barka. Kita juga sudah sediakan model di sebelah sana. Jadi nanti selama proses ini, kemungkinan sekitar 4 sampai berapa jam, Pak? Ya, 4 jam. Jadi nanti diimplementasikan ke kakaknya ini gitu. Dan itu nanti kalian benar-benar doing the makeup-nya kayak gitu. Oke, mungkin dari aku gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Enjoy ya. Kali ini kita bareng sama Pak Barka, salah satu lecturer untuk professional makeup artist di Lasalle College. Nah, ini kita hari ini lagi ada activity ya, Pak Barka ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak Barka ini sendiri sudah berapa lama untuk di bidang atau di profesi makeup seperti ini? Saya makeup itu dari tahun 82. Oke. Ingat nggak kalau itu ada film G32 SPKI? Oke. Okay. Itu saya bikin film makeup-makeupnya. Wow, ternyata keren banget ya. Membuat jenazah, special effect. Pada waktu itu kan saya juga lagi belajar sebetulnya. Tapi kesempatan ada negara membuat film besar itu kan 2 tahun. 1 tahun untuk di atas meja, 1 tahun di lapangan. Itu luar biasa buat saya pengalamannya. Ya, terus sampai situ saya mengerjakan film Jakarta 66, sambungan dari itu. Terus sampai situ mengerjakan film Ratu Pantai Selatan. Itu pakai special effect, itu pakai apa namanya. Terus Bombali 1. Bombali 1, saya menangani Bombali 1. Itulah yang ngajar, saya ngajar. Soalnya capek ya, untuk apa bekerja itu film, kok ilmu saya itu untuk apa ya, harus dibagikan. Harus dibagikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Kan perkembangannya, apalagi sekarang ya, industri film, teater, semuanya pada maju lah. Karena banyak ini dibutuhkan orang banyak ini. Jadi sebenarnya untuk dunia perfilman ini sangat membutuhkan banyak profesional makeup artist. Betul, iya, iya. Apalagi kalau misalkan yang berhubungan dengan special effect gitu ya, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu kali ini sebenarnya pembelajaran apa nih? Hari ini aku ada kawan-kawan di sini ya. Ini lagi workshop ya, membuat bagaimana special effect untuk ya macam-macam ya, jadi pengenalan efek aja ya, saya mama buat pengajaran pengenalan efek supaya tidak tanggung lagi orang mendengar bahasa special effect itu harus soalnya kita itu ketinggalan. Saya pernah belajar di Jerman masalah ini, kita ketinggalan 20 tahun. Tapi sekarang sudah mulai mengejar kita. Wah, 20 tahun kan panjang banget tuh dunia makeup itu. Yang dulunya itu hanya dipikirkan oleh ibu-ibu. Sekarang sudah tidak, anak-anak, lelaki, perempuan, semuanya untuk, apa namanya, di sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang saya kira bagus untuk ajang industri film ataupun television atau teater. Dan saya aktif
di teater koma. Saya itu selalu di teater koma di belakang panggung dan menangani makeup untuk teater koma. Oh, oke. Okay. Jadi kalau ibarat kata dari 82 sampai sekarang masih eksis Pak Barkah ini, berarti makeup ini sebenarnya sepanjang masa karirnya ya Pak Barkah ya. Betul banget ya. Apalagi di Lasal Muridnya baru satu. Sekarang udah lebih dari 80 ya. Kalau mau di ini 200-an. Oh, 200-an ya. Sebenarnya kalau misalkan peluang kedepannya nih, Pak Barkah, kalau misalkan setelah lulus dari Lasal, bisa berprofesi seperti apa sih? Itu yang jadi pertanyaan orang tua biasanya. Ya, gini ya. Sebetulnya banyak banget ya kegiatan-kegiatan aktivitas untuk kegiatan makeup itu banyak banget. Dia bisa bridal. Bridal itu juga mahal. Sekarang kita harus bersaing kesungguhan ya. Bekerja, belajar, dan kegiatan yang dia bisa apa namanya? Bisa dia tekuni. Kesungguhannya sampai gimana? Itu talentanya harus disaingkan. Talenta harus saingkan. Expert betul dia menjadi sebuah cita-citanya. Itu harus di situ nanti banyak keluar ya. Makeup itu butuh karnaval dan kita kan mempunyai karnaval di Indonesia dan Indonesia itu kaya juga ya, ada multi etnis ya, itu harus dipelajari semua untuk kegiatan pesta, untuk kegiatan Halloween, untuk kegiatan tradisi-tradisi bridal. Trader aja pada beberapa macam daerah punya ciri khas masing-masing. Betul. Itu kalau kita pelajari semuanya nggak ada habisnya. Saya tuh belajar makeup tuh, nggak ada habisnya ya untuk ini. Ada aja. Belum spesial efek yang luar biasa. Saya kira itu. Oh, oke. Okay. Baik banget serbaka informasinya cukup lengkap, cukup banyak yang memang kita bisa ambil ternyata ya. Yang pasti kalau misalkan kita pengennya setelah masuk di kelas mau jadi apa dan berkarir apa biasanya begitu. Jadi peluangnya nggak akan habis nih. Betul. Ini ada serbaka juga yang udah eksis dari tahun 80-an sampai era milenial judulnya ya. Era anak-anak. Iya. Oke. Thank you banget serbaka. Sama-sama. Mungkin ada yang disampaikan buat ini nanti kakak-kakak atau misalkan yang pengen interest sebenarnya minat di artistic makeup ini. Oke. Pemirsa. Jangan ragu-ragu lagi, siapapun, kalau ada teman, anak-anak yang berbakat di make up, bisa di Lasal College. Karena Lasal memberikan pelajaran-pelajaran dari dasar sampai teknologi canggih. Dan itu pun kita juga belajar masalah hal-hal yang data dan riset yang memadai. Oke, terima kasih. Kalau misalnya buat video lalu itu pasti banyak banget karena perlu dilihat. Oke. Terima kasih Kak Amina, takut gimana?